Lanjut, parat 2. Pria ini memasak ayam secara hidup-hidup menggunakan 1 juta korek api, guys. Jadi setelah pria ini sudah menyiapkan wadah dengan 1 juta korek api untuk memasak ayam ini, dan terlihat pria ini sudah memasukkan 2 ayam itu ke dalam wadah 1 juta korek api. Tapi ketika korek apinya dinyalakan, namun karena kasihan melihat ayam dimasak secara hidup-hidup, pria ini akan menyembelih ayam itu terlebih dahulu saja, guys. Kemudian pria ini memasukkan telur ayam karena akan bersamaan dimasak bersama ayam itu. Sehingga ketika sudah semuanya siap, pria ini tinggal memasak ayam ini menggunakan 1 juta korek api. Dan singkat waktu setelah dimasak menggunakan 1 juta korek api, ternyata telur ayam ini bisa matang. Begitu pula dengan ayam ini bisa matang merata yang tadi dimasak menggunakan 1 juta korek api, guys.